aja. Jadi untuk atas efisiensi ya, atas tingkat pingpong-pingpong ya. Jadi silakan, tentunya yang butuh kopi, partner ganti ya. Dan biayanya berapa rupiah saudara bayar. Ya sesuai itu peraturan yang ada ya. Bayar itu silakan diri. Ya, seperti itu aja ya. Ya seperti yang silakan-silakannya sebelumnya untuk perkara-perkara lain seperti itu ya. Jadi silakan, tapi yang butuh kopi adalah yang kami, kan ini anggota negara ya. Gitu ya. Supaya kopi kan nanti berapa minyak dikasihnya kasihkan ke penasihat itu supaya dia yang bayar ya, saya kira gitu ya. Oke. Karena saudara terdakwa halo ya ya, jadi seperti itu. Oke ya, karena sudah terima dakwaan ya, maka untuk selanjutnya silakan saudara jaksa untuk pembacaan dakwaan. Dengarkan ya saudara terdakwa ya. Ya, ya dengarkan. Silakan. Ya kalau ada gangguan mengenai audionya ya, suara ya, cepat-cepat angkat tangan ya, bilang bahwasanya enggak dengar ya, biar kita enggak supaya efisien efektif ya, supaya efisien efektif sidang. Ya, jangan sampai sudah kuasa panjang lebar enggak dengar lah ini ya. Jadi nanti harus saya efek di persidangan itu ya. Saya kira gitu ya, saudara terdakwa jelas ya. Iya, ya sekarang Mas Eka ya. Baik, mohon ini menjadi tadi. Oh ya, kalau lagi ya. Jadi kalau jadi karena ini sidang online itu mengatur pada jaringan ya. Ini supaya nanti sidang ke depan ya, baik jaksa, masa hukum, sempat juga pakai airbon ya, airbon hijau. Jadi karena ini dengan pakai ini akan jelas saudara menggunakannya ya. Kalau pakai apa ya, airbon itu atau jaksa itu kurang daya tangkap. Ya, silakan saudara penasihat hukum, apa yang mau sampaikan sebelum dalam. Cukup ya? Yeah.
Dan saya kurang tahu apakah jaksa sudah berikan kepada